semuanya, selamat datang kembali di channel Box Gaming. Jadi buat kalian semua, untuk video kali ini aku gunakan hero baru ya, hero yang baru rilis, abangnya Gusen ya. Nah di sini namanya hero-nya Amon ya, Bang Amon namanya. Nah untuk game kali ini aku mainnya di klasik karena nggak bisa gunain di rank. Karena di rank tuh di ban, terus kita mau pakai dibilangnya nge-troll gitu ya kan. Jadi mau gimana lagi gitu ya adik-adik ya. Nah ini pun kita main di klasik juga susah dapatnya ini hero, karena orangnya berebut untuk gunakan ini hero untuk naikkan WR-nya gitu ya adik-adik ya. Tapi nggak apa-apa, kita dapat juga kesempatan hari ini untuk menggunakan hero Amon ya adik-adik ya. Jadi untuk pertama-tama gunakan sepatu Archenebut dulu di sini. Nah jadi skill 2 nya ini kita bisa menghilang ketika kunai yang kita lemparkan itu udah sampai ke badan kita, kita langsung hilang, menambahkan movement speed, dan juga dia bisa menghil nyawa kita sendiri ya adik-adik ya. Nih ini kunainya sampai hilang, kita bisa kill di sini skill 1, terus kejar tas. Oke gampang, ini bisa kita bunuh lagi skill 2 dulu bisa, terus kunai keluar mati. Nice, mati situ. Nah build pertamanya kita bikin build Feather of Heaven dulu ya, karena untuk menambahkan movement speed dan juga attack speednya di sini ya adik-adik. Attack speednya ini dibutuhkan ketika kita udah skill 1 atau skill 2, kita basic attack itu untuk mempercepatkan stack yang kunai yang di bawah itu loh. Nah itu yang di bawah nyawanya ini kan, kita skill 1 kita basic attack kan gitu kan, nanti kunainya itu lebih cepat kelima. Jadi kalau udah kelima dia keluar kunainya gitu adik-adik. Jadi gunanya untuk item Feather of Heaven itu mempercepat ketika untuk membasic attack untuk mencapaikan dia stack yang kelima gitu ya adik-adik ya. Jadi itu fungsinya untuk item Feather of Heaven. Nah bisa juga kalian gunakan itemnya Windtalker ya adik-adik ya, itu juga bisa menambah attack speed di situ ya. Nih sampai kunai kita ngilang, kita pakai udah 5 keluar kunainya gitu kan, kita skill 1 keluar lagi kunainya gitu. Jadi kenapa di bawah-bawah itu ada kayak duri-durinya gitu bang, ada kayak duri-durinya gitu tuh, kunainya ngapain itu bang? Jadi kunai yang di bawah itu yang udah jatuh dari sisa kunai stack tadi itu bisa digunakan pada saat kita udah level 4 ya adik-adik ya. Jadi kita harus perhatikan di situ adik-adik ya. Kalau udah level 4, kunai yang di bawah tadi itu sisa buangan itu yang ada di bawah tanah itu kan kelihatan tuh ada duri-durinya kan. Nanti ada berapa duri di bawah itu kalau kalian kombokan dengan ulti, jadi kunai yang di bawah itu ikut ulti juga sama musuhnya adik-adik. Jadi nanti kalian bisa lihat ya di sini ya. Tuh kunai itu kan ada berapa tuh? Ada 5, ini ada 5, tambah kunai kita lagi ulti kita ada 10, berarti 20 berapa tuh, 25 atau 20 kunai itu nanti keluar ke musuh kita. Jadi itu asiknya adik-adik ya, dia nggak harus fast hand man gini. Kalau GS kan lebih susah kan, agak fast hand tangannya, kalau ini nggak, modal-modal ulti skill-skill aja adik-adik. Nah untuk menghilangnya itu skill 2 dan skill 1 itu juga sama-sama bisa ngilang, dan ingat ya, dia bisa nambahkan nyawa kita dan juga movement speed di sini ya adik-adik ya. Ini bisa mati nih. Skill 2, kunainya kita tinggal berapa? Oh, langsung ulti aja. Modar. Oke, skill satunya itu untuk ngilangkannya gini loh adik-adik. Kalian tekankan skill 1 ke arah minion ataupun ke jungle ataupun ke musuh ya adik-adik ya. Jadi kalau udah kalian tekan, tapi jangan kalian hit dulu gitu. Kalau mau lihat dia ngilang atau nambahkan nyawanya itu jangan kalian hit dulu gitu. Kalian tunggu kena dulu skill satunya, nanti dia bakalan bisa ngilang. Kalau skill duanya kan beda, nggak perlu kena orang, nggak perlu kena minion juga. Yang penting kunainya sampai kita bisa ngilang. Nah ini kan bisa ngilang. Nah yang penting kalau stacknya udah 5 gitu ya adik-adik ya, kunainya itu udah langsung keluar di sini. Kunainya udah keluar. Nih ya, ini bisa mati nih. Ah, kunainya keluar, kita ulti langsung. Tuh ngejar. Tuh, mati dia kan. Kaget tuh. Sakit kan adik-adik ya. Ini bisa mati juga nih. Sudah tuh tas. Mati adik-adik. Jadi, untuk gimana bang cara ngumpulin stacknya itu bang? Stacknya itu ada bermacam cara adik-adik ya. Yang pertama, stacknya itu misalkan dari kosong nih.
kalian gunakan ulti skill 1 atau skill 2 nya dulu. Kalau misalnya stacknya itu masih kosong kan, kalian gunakan dulu skill 1 nya baru kalian basic attack. Jadi dia nanti ngumpul sampai ke 4, udah mau ke 5 dia baru nanti keluar ultinya gitu adik-adik ya, keluar kunainya gitu. Aduh, disini tetap semati nih, gimana nih cah. Nah, kita lari-lari dulu biar sambil-sambil nyawa kita itu terkumpul. Kalau udah tercicil gini kita lari dulu, coba lari. Aduh, ini cooldown pula kita di sini adik-adik. Aduh, bisa mati. Udah, modar dulu ya adik-adik ya. Nah, begitulah caranya ya adik-adik ya. Jadi untuk itemnya kalian bikin dulu itemnya itu fitur of event ya, untuk menambahkan attack speed dan juga movement speed di situ ya. Terus kalian bikin item keduanya itu genius one juga bisa ya, untuk memecah armor defend magic lawan ya, kalau lawan kita itu menggunakan defend magic ya. Jadi kita siapkan aja dulu item itu ya adik-adik ya. Untuk emblemnya kita pakai emblem yang ini sih, talent duit aja ya, biar cepat jadi item ya adik-adik ya. Tapi untuk di dalamnya kita cepatin bikin talent yang cooldownnya itu dik, cooldownnya biar cepat jadi gitu ya. Dan cooldown skill 2 skill 3 skill 2 dan skill satunya biar cepat jadi gitu ya adik-adik ya. Nah, di sini menit ke-6 kita udah 5 kill adik-adik ya. Kita coba lagi, kita cicil di sini skill 2 nya nempel, kita ngilang. Aduh, sempat gak? Sempat. Aduh, kill kunai keluar, ngejar pas mati, double kill langsung adik-adik. Ini bisa triple kill sini. Terus stacknya 5, kasih tas triple kill sini adik-adik ya. Jadi gampang hero nya adik-adik. Kalau kunai kita udah 5 nih, bisa mati nih. Aduh, lari dia pakai secure. Kampret, sabar dulu. Kita harus ngilang dulu. Ngilang. Kita kill. Tas, mati. Oke, nggak apa-apa. Nah, untuk skill 2 nya itu dia ada kelebihannya gini. Misal kalian gunakan kunainya itu lempar ke depan gitu kan. Kalau kalian lempar ke depan, kalian kejar kunainya, itu lebih cepat kalian menghilangnya. Kalau kalian lempar ke belakang, terus kalian lari ke arah berlawanan gitu ya kan, itu semakin lama dia menghilangnya. Yang penting patokannya kunainya harus sampai ke badan kalian gitu. Nah, untuk skill satunya kalian bisa gunakan langsung ke arah target musuh gitu kan, ke arah target musuh. Terus jangan kalian attack dulu, kalian tekan dulu skill satunya, kalian akan dapatkan mode menghilangnya itu ya kan. Nah, ketika dia udah mode menghilang, stacknya itu akan berjalan sendiri sampai ke 5 gitu. Baru kalian attack, baru keluar dia kunainya adik-adik ya. Di sini bisa mati nih stacknya, kita perhatikan stacknya ada 2, 3. Langsung kita ulti, ngejar. Tuh, ulti. Tuh, bisa ngejar kan adik-adik kan kunai kita. Kok bisa ngejar bang kunainya bang? Karena kunainya itu kita, kunai kita itu udah 5 adik-adik. Jadi kalau udah 5, mau dia mau kemana pun, kalau udah targetnya dia udah pasti ngejar, bakalan ngejar ke musuh adik-adik. Jadi gampang, untuk kombonya gampang sih. Kalian bisa gunakan skill 2, skill 1 ulti gitu kan. Skill 1, skill 2 juga bisa ulti. Yang penting stacknya itu ada 5 di sini adik-adik, udah terkumpul semua gitu. Nah, kelemahannya ini kan nanti pada war, kalau warnya itu kan kalian harus hati-hati di sini adik-adik. Kalau war, kalau ketika darah kalian itu low, kalian harus pinter memanfaatkan skill satunya, jangan terlalu buru-buru ngekill. Jadi kalian gunakan skill 1 atau skill 2 nya menghilang dulu, kalian menghilang dulu, yang penting nyawa kalian itu bisa ini, bisa penuh lagi gitu. Jadi kelebihannya itu di situ adik-adik ya. Nah, udah penuh lagi, kalian ngumpul. Nah, ini kan ngilang, ini stacknya kan nambah lagi tuh. Nah, ke-hit keluar lagi, hit keluar lagi. Jadi kayak gitu aja nanti. Kalau asalkan war, nyawa kalian kritis, harus pinter gunakan skill 1 dan skill 2 nya itu ya adik-adik ya. Jadi untuk item Feather of Event udah jadi. Kita menuju ke item Shadow Twin Blades ya adik-adik ya, untuk penambahan damage magic kita dan juga movement speednya. Ah, ini bisa ulti, pop mati. Nah, twin blade kita udah jadi, kita gas lagi nih. Di sini bisa triple kill, tas triple kill. Oke, manis sekali. Oke, di menit ke 10 kita udah dapat 12 kill di sini adik-adik ya.
gimana sih kan, gak lebih gampang kan gunakan hero ini. Oke, yang penting pinter-pinter aja gunakan skill 1 dan skill 2 nya itu adik-adik, karena itu yang paling penting di sini adik-adik ya. Nah untuk pilih mana dulu bang, pilih skill 1 atau skill 2 dulu yang harus dicepatkan gitu kan, harus dipilih pertama. Kalau saya sih pribadi pilihnya yang skill 2 ya, biar lebih cepat ngedasnya gitu, biar lebih cepat dia menghilangnya gitu kan, jadi cooldown skill 2 nya lebih cepat gitu ya kan. Nah gitu adik-adik, lebih kurang begitulah untuk video ini. Jadi untuk item-itemnya kalian bisa nambah-nambahin juga item-item yang attack speed juga bisa sih. Tuh ultinya ganas banget. Itu ultinya kalau udah terkumpul semua kunai di bawah tanah tadi, kalian combo sama ulti, itu kunai semua ngikut semua. Jadi berapa kunai ini bisa mati sih Mian. Kita cari Mian, kita tes pancing. Tuh terkumpul minionnya, tas ke satu, tas keluar kunainya, mau ngapain coba ya kan, bingung dia. Itu ulti kita aja belum ready loh adik-adik, baru skill 2 sama skill 1 aja udah tewas dia adik-adik. Tapi di sini kita harus cepat mainnya, nggak boleh kita main lama-lama di sini ya, karena kita di sini meta 2 mm adik, nggak ada fighter di sini, mati lah kita. Lawan ini ada Chou, ada Ling, ini bisa mati nih. Ini tanknya si Chou nih, kampret si hero Nathan nih, mengeselin banget. Bisa mati nggak tuh ya, waduh, aduh pagarnya ini bisa banget, bisa sih, bisa kita selesai ini. Aduh glowing one pula aku bikin salah sih itemnya. Kita nanti ganti aja item glowing one nya itu, kita ganti sama item holy crystal aja adik-adik ya, biar penambah, biar nambah damage di sini adik-adik ya. Ini bisa legendary kita di sini nih, tekil terus legendary, bingung kan, bingung si Mianya, bisa mati dia tuh, push mati. Coba lihat tuh heal kita nambah terus kan, ketika kita gunakan skill 1 dan skill 2. Ini skill 1 kita ngilang, itu nambah terus gitu ya. Tuh. Skill 2-nya ngilang. Oke, kita bisa mati lagi di sini, kita bunuh dia. Kita kill tas legendary. Kayak mana tuh, pedih banget ya kan? Tembus loh ya tank-tanknya. Udah 16 kill di menit 12 di sini adik-adik ya. Jadi udah paham belum menggunakan hero ini? Yang penting kuncinya kalian harus sabar ya, jangan asal-asal tekan aja di sini adik-adik ya. Yang penting stack kalian tuh udah 5, kalian hajar musuhnya. Ini enaknya sih hero ini kalau kita hajar hero-hero yang core-nya, yang kayak MM juga gitu kan, itu paling gampang mati di sini adik-adik ya. Karena memang cocok banget ini hero. Nah item yang tadi itu kita ganti aja ya, yang apa item glowing one nya kita ganti aja sama item holy crystal biar tambah damage sini adik ya. Ini kita coba bantai, push mati legendary dari cowoknya, tewas 2 kali sini nggak berkutik adik-adik ya. Oke kita bantai ini bisa end di sini. Udah 17 kill kita di sini, kita hajar. Ayo n. Oke, lebih kurang begitu ya adik-adik ya. Jangan lupa support terus channel diriku ini biar lebih berkembang ya adik-adik ya. Ini kita coba ke n dulu. Ini sih linknya coba mati dia nanti nih. Legendary berapa kali legendary adik-adik. Oke, kita memenangkan pertandingan kali ini ya adik-adik ya. Kita bisa lihat di sini victory. Dan kita akan MVP sih, seharusnya kita harus MVP di sini adik-adik ya. Oke, kita MVP adik-adik ya. Oke, begitulah lebih kurang tutorial yang aku berikan. Semoga bermanfaat buat adik-adik semua, bisa digunakan dengan apa yang sudah aku beritahu, aku ajarkan. Oke, bye-bye. Sekian, sampai jumpa di video yang akan datang. Bye-bye.